Halo, gue Adam. Sebagai beberapa regular, ini gue Iqbal. Kita tuh sebenarnya dipaksa buat nyobain 10 jenis skincare nih. Ngeri muka hancur gak sih? Oh enggak dong, jangan takut. Kita sebagai cowok-cowok kuat, step pertamanya ini namanya cleanser oil. Gue gak tau ini fungsinya apa, tapi harus kita coba. Cleanser berarti pembersih, oil berarti minyak pembersih. Yo, lu mau translet. Cobain, Mbak. Cara memakainya biasa, diputer dulu. Ini udah muter ya. Diputernya ini, insertnya ke arah kiri. Dipush, dipencet. Ya sampai anget ya, sampai anget. Ini lengket sebenarnya kulit tangan kayak baby oil. Kita coba di muka. Jangan lupa dipijit, guys. Iya, mau sih. Step selanjutnya tuh sebenarnya harus dibersihin pakai air, tapi karena kita enggak ada air. Bukan enggak ada air, di sini studio enggak ada keran. Iya, kita pakai air. Pakai tisu. Pakai tisu jadi merangkak. Kita udah bersih-bersih nih tadi pakai tisu basahnya. Selanjutnya apa, Bang? Step kedua, kita pakai apa ini? Facial foam ya. Berhubung ini kudu pakai air, jadi kita enggak mungkin cuci muka di sini, guys. Don't go anywhere. I'll be right back. Stay tuned. Oke, guys, kita udah balik lagi habis cuci muka. Lumayan segar sih. Udah hilang semua oil-oil yang sudah ada di muka. Oke. Kita lanjut ke step 3. Kita bakalan eksfoliasi kulit mati kita pakai exfoliating toner. Berhubung ini jebakan Batman. Enggak ada selang ya. Enggak ada selang ya. Jangan ya, enggak ada selang ya. Saksi yang enggak ada selang ya. Jadi kita pakai kapas. Dua. Katanya habis pakai ini daki-daki kita pada ada keangkat. Daki habis nguli, habis dagang depan SD. Keangkat semua deh. Bersih mungkin habis kita bersihin muka kali ya pakai foam ini. Jadi bersih. Ini masih. Iya, ini masih. Iya. Bersih. Oke, step keempat. Selanjutnya kita pakai ini hydrating toner. Caranya itu cuma gampang. Kita buka dulu. Habis itu kayak numpahin saus aja ke mie ayam. Habis itu di usap-usap kayak biasa. Terus habis itu dikat-kat lucu gitu ke muka kita. Sampai si airnya ini, hydrating tonernya ini masuk ke dalam kulit-kulit yang ada di resap. Habis itu kita pakai Essence. Katanya tuh sama, hampir sama. Sama. Bedanya itu? Bedanya dia tuh kayak lebih kental. Gue gosok-gosok, dia kayak ngasilin apa? Kayak ngasilin busa. Wow. Katanya juga ini lebih banyak mengandung vitaminnya gitu ya, Bang. Iya, buat menutrisi kulit muka. Oke, di step yang keenam nih, Bang. Apa tuh? Kita punya serum, Bang. Serum. Ini serum. Cara pakainya itu cukup ditetesin maksimal tuh 2 tetes. Oh iya. Sebelumnya kita harus nunggu dulu nih, kan kita udah pakai banyak tuh. Kita harus nunggu dulu sampai dari semuanya ini sampai ngeresap ke muka, baru kita pakai si serum ini. Kegunaannya tuh buat masalah kulit kayak minyak hitam, terus ada kerutan-kerutan gitu. Ke step selanjutnya, apa, kita bakal pakai masker. Kamu megang dua, ada double whitening sama youthful looking. Kalau gua megang dua juga nih, warna hijau ada full refining sama warna ungu collagen firming. Terus lu mau pakai yang mana, Bang? Berhubung gue suka hijau, gue suka ini. Gue juga, gue pake yang whitening. Oke, lu udah putih, bos. Ya, gue pake yang ini deh. Oke. Bentuknya kayak masker siap pakai gitu. Batman putih. Belum, Bang, satu lagi, Bang. Iya. Oh, ini kalau gue keliatan ini, masa apa saya doang? Iya juga ya. Kacamata. Itu udah, gua buka. Mulut ya. Oh, ini mulut. Gua enggak tahu. Gua enggak tahu. Iya. Pengen disikut sekalian enggak? Gua enggak tahu. Iya. Gua orang awam. Udah, enggak usah banyak ngomong, tercopot maskernya. Terus kalau udah kayak gini, didiemin 15 menit. Okay. Lo bisa sambil ke warnet, bisa sambil jemput adik lo sekolah. Gak apa-apa, bisa. Oke, okay, sampai ketemu 15 menit ke depan. Bye.
kita udah 15 menit pakai ini masker, udah lihat efeknya bagian luar. Lihat bukanya, lihat. Wah, kencang. Efek hasil akhirnya dingin, kencang. Habis pakai si masker itu kita lanjut pakai lengkap buat ngelembapin kulit. Jadi moisturizer itu buat ngelembapin kulit. Nah, udah bang? Oh udah. Kita habis pakai pelembab yang tadi buat melembabkan wajah. Kita ada 10 step nih, itu step 9 itu kita pakai eye cream, cream mata. Nah karena eye cream itu untuk malam, nah jadi kita skip aja step terakhir. Ini nih sunblock, sunscreen. Biasanya tuh kalau di jalan tuh kita pakai SPF-nya tuh yang 30. Sementara karena kita cowok-cowok nih, kita pakai yang lebih banyak, yang lebih ekstrim. FPS 50 plus. Kita habis. Wow. Kayak beda sih, lebih ini lebih nusuk dah ini baunya. Iya. Lebih tajam. Ini panas dan bau. Kalian bisa lihat wajah-wajah kita setelah pakai 9 skincare. Oh, iya. Kita ada nyobain 10 dari 9 sih. 9. 9 dari skincare ini. Dan menurut lu Bal, yang lu suka sama yang lu gak suka apa Bal? Gua paling suka pakai ini, lembab moisturizer. Kalau yang gak gua suka, apa ya, 15 menit cukup lama kalau menurut gua. Gua gak suka nunggu. Gua paling suka tuh yang ini, apa? Hydrating toner. Biasa ini nih, buat cuci muka. Suka ini juga, dingin dipakainya. Yang gua gak suka tuh cuma ini nih, cleansing oil, cleanser itu di muka berminyak banget, nggak nyaman sih gue. Oh ya, gue juga ini juga nih yang gak gue suka nih. Dari semuanya, dari 9 produk yang udah kita coba, coba ya. Iya. Gue pribadi sih gue nggak begitu rekomend ya. Gue juga nggak. Ya, soalnya pertama ini 10, 9 itu banyak banget. Gue nggak suka ribet. Waktu banget sih. Ya terus buat cewek-cewek kayak gimana? Jawab di komen. Dadah.